Pagi Lause. Iya, Lause yakin dan percaya adik-adik semua di rumah pasti sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, Lause mau tanya nih, di bulan Desember ini kita merayakan hari apa sih adik-adik? Hari Natal, Lause. Betul, hari Natal. Nah, siapa yang tahu hari Natal itu hari apa sih? Hari kelahiran Tuhan Yesus, Lause. Betul ya, hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Nah, Lause yakin pasti semua adik-adik di rumah udah siap nih untuk menyambut lahirnya Tuhan Yesus kita, penebus kita ya adik-adik. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita mau memulai ibadah kita. Kita sama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan pujian seorang anak telah lahir. Bahunya dan namanya pun diberikan.
adik-adik semua, yuk sama-sama kita lipat tangan kita, kita tutup mata kita, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan hidup kami. Tuhan, kalau sekarang kami ingin beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, kiranya Tuhan kau yang tolong kami, supaya kami bisa sama-sama belajar juga dari cerita yang akan disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam satu nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Ya adik-adik, kita sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita. Sama-sama adik-adik, kita duduk yang tenang, kita siapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan cerita hari ini. Adik-adik, yuk sama-sama kita panggil Tuhan Yesus ke dalam hati kita, supaya kita boleh fokus untuk mendengarkan cerita hari ini. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menjaga kami, Tuhan Yesus sudah memberkati kami, dan juga Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kami hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami agar kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, hari ini tema kita adalah Tuhan menjagaku. Tuhan menjagaku. Tuhan Yesus menjaga adik-adik, Tuhan Yesus menjaga Lose Fitri, Tuhan Yesus menjaga kita semua. Nah, ayatnya itu diambil dari Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka akan mengikuti aku. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Itu adik-adik ayatnya. Nah, hari ini Los akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, hari ini ada tiga tokoh adik-adik. Yaitu siapa? Ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang setia. Nah, mereka ini disuruh apa adik-adik? Disuruh menyembah. Menyembah patung adik-adik. Menyembah patung. Patungnya itu besar adik-adik. Patungnya juga tinggi adik-adik. Nah, mereka disuruh menyembah. Nah, tapi mereka tidak mau adik-adik. Sampai pada akhirnya orang-orang di sekitar situ ikut bersujud menyembah patung itu. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau adik-adik.
Mereka tidak mau menyembah patung itu. Mereka tidak mau menyembah patung berhala. Tiba-tiba Raja Nebukadnezar-nya marah adik-adik, karena mereka tidak mau menyembah patung itu. Nah, lalu mereka ingin dilemparkan ke api yang panas. Tapi mereka bilang, kami tidak takut karena Tuhan kami akan menyelamatkan kami. Tuhan kami akan menjaga kami. Sampai akhirnya Raja Nebukadnezar-nya makin marah adik-adik. Wah, Sadrak, Mesak, dan Abednego mau dilempar ke perapian. Dilempar ke perapian yang sangat panas. Bahkan dibikin sangat panas. Kalau apinya itu kena tangan adik-adik nih ya, itu bisa jadi luka merah, terus perih adik-adik. Kalau ditiupin itu juga masih perih. Nah, karena Sadrak, Mesak, dan Abednego taat dan setia sama Tuhan, patuh sama Tuhan, mereka tidak mau. Sampai akhirnya nih adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar ke perapian panas itu. Wah, orang-orang di sana tidak mau melihat adik-adik. Mereka takut. Nah, tapi apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak takut adik-adik. Tidak takut adik-adik. Karena dia percaya. Karena Tuhan akan menjaga mereka. Nah, adik-adik, Lause Fitri punya videonya. Waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian panas. Titah Raja padamu, hai segala suku bangsa dan bahasa, demi kau dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyian. Ini saat kita memutuskan. Harus kamu menyembah patung emas Raja Nebukadnezar. Kakiku gemetar, Sadrak. Bakal bagaimana kita? Ingat tadi waktu kamu pikir kamu tidak bisa. Aku bilang Tuhan menyertai kita saat waktunya tiba. Iya. Dia bersama kita. Iya, Tuhan menguatkan aku sekarang. Siapa yang menolak untuk taat, segera dilempar ke tungku api yang menyala. Kita berdiri bersama? Iya. Iya. Benarkah, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka Ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat. Bawa mereka sekarang! Ikat mereka!
Lempar mereka ke api! Gak berani lihat! Kau benar, Apsu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Hah? Dan orang keempat seperti dewa. Siapa itu yang bersama mereka? Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang maha tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka gak robek. Gak ada bau hangus. Wow. Terpujilah Tuhan Shadrach, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Adik-adik sudah menyaksikan kan videonya? Wah, Shadrach, Mesak, dan Abednego, mereka selamat. Mereka tidak terbakar, mereka tidak terluka. Bahkan baju mereka kenakan saja tidak terbakar. Wah, Tuhan Yesus hebat ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus telah menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus telah menjaga mereka. Nah, adik-adik juga dijaga nih sama Tuhan Yesus. Waktu ngapain aja ya adik-adik dijaga Tuhan Yesus. Nah, waktu adik-adik tidur, Tuhan Yesus jaga adik-adik. Waktu adik bermain, Tuhan Yesus juga jaga adik-adik. Waktu adik-adik lagi sekolah nih, di sekolahan atau di rumah, Tuhan Yesus juga jaga adik-adik loh. Bahkan adik-adik, waktu adik-adik lagi duduk nih seperti sekarang nih di rumah, Tuhan Yesus itu juga jaga adik-adik loh. Nah, setiap saat Tuhan Yesus menjaga adik-adik. Tuhan Yesus ya adik, Tuhan Yesus itu hebat ya adik-adik. Sekarang Kak Fitri mau ajak adik-adik berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk terima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah apa? Sudah jaga adik-adik setiap hari. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hari Tuhan sudah menjaga kami. Waktu kami tidur, waktu kami bermain, waktu kami sedang sekolah, bahkan waktu kami sedang duduk, Tuhan Yesus tetap menjaga kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan perlindungan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye-bye. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Loso pengen ajak adik-adik semua untuk gerak. Dan yuk kita sama-sama naikkan pujian. Hai, siarkan di gunung.
dengarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Adik-adik, yuk sama-sama kita mau berdoa. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai, tapi sebenarnya kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk kita lipat tangan kita dan kita tutup mata kita, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu kami pagi hari ini. Tuhan, kiranya dari firman yang boleh kami belajar hari ini, kami juga boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya dan biarkan kami juga boleh ibadah sekolah minggu lagi ya Tuhan, di minggu depan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu-minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.